Okay, Mr. Bin, please welcome to the host of Dr. Armen. Okay, please your speak. Perlu saya terjemahkan bahwa Mr. Bin hadir di kediaman Dr. Armen ini tadi lewat jalan tol, juga setelah terbang dari udara dan pesawatnya sampai. Oke, please. Oh, ternyata begitu naik pesawat ada anak kecil main petasan. Oke, begini. Iya, ada pohon kelapa. Oh, pohon kelapa. Oh, takut. Oke, Mr. Bin. Ya. No. Oke. Ya. You singing? Yes. Main drum. Oh, main drum. Ya. Oh. Main drum kok mam drum. Memang drum mau dimakan apa gimana? No. Oh, kenapa sampai bibirnya blok. Oke, okay, please. Yeah. This is position. Okay. Yes. Okay. This is position. You're singing. Yes. Okay. Tepuk tangan dulu dong untuk Mr. Bin yang akan duet kita ajak pacar tercinta dari Makassar, Miss Murni. Silakan untuk hadir bareng dengan Mr. Bin. Oh. Bingung. Anak kecil bingung, ini mau dijual. Tepuk tangan yang meriah dong untuk Mr. Bin. Asik, tepuk tangan. Hey, bingung. Your children? Oh, habis main band terengah-engah ya napasnya ya kan? Ya. Ini anaknya Mr. Bin? Oh. Halo. Kalian bisa main. Iya, Mr. Bin tanya namanya siapa? Adik, Mr. Bin tanya namanya siapa? Iya, ternyata adik kecil ini namanya Siti Nurhalize. This is name Siti Nurhalize. From Malaysia, Malaysia. Kuala Lumpur. Bingung ini diajak ngomong. Tos lagi. Tos lagi. Iya. Ini anaknya siapa? Kalau nggak diambil saya jual loh. Yang punya ibu langsung. Iya. Ayo, lagu yang kedua. Mohon maaf ini yang diserah adalah. Oke, tepuk tangan dong sekali lagi untuk Mr. Bin.
Bin. Tadi bilang bukan Raja Gombal kan? Naruh anak jangan di atas pohon begini dong. Naruh anak di atas pohon, anaknya dibawa pulang nih. Nah, udah, makanya kalau naruh anak jangan di atas pohon. Tadi siapa ini? Hampir dimakan kucing nih tadi. Ternyata kamu punya anak ya? Ayo ngaku, ini anak siapa? Ada yang ini anak siapa? Ya pokoknya, pokoknya begini, ini tadi saya nemu di atas pohon. Kalau nggak diambil, langsung kita tuker langsung sama permen aja. Jangan-jangan kamu punya perempuan lain ya? Ini ditaruh di mana ini anaknya? Oh, taruh di sana, jalannya ke pelan-pelan di sana. Kan ibunya belum ketemu. Oh, enggak tahu, Mr. Bin enggak tahu. Tadi lagunya tentang apa? Lagunya? Lagunya tentang rayuan gombal. Oh, rayuan gombal ya. Aduh, ternyata Mr. Bin main sulap. Oh tidak. Oh, bukan main sulap. Oh, ternyata keringetan juga. Ya beginilah nyari makan ya, Mr. Bin. Oh, enggak ya? Oke. Mau nyanyi lagi, Mr. Bin? Iya, bagus ya, bagus. Jangan dibilang ya, udah. Bagus sebenarnya. Masa upil segitu gedenya? Iya, bagus itu. Coba difoto. Nah. Ya kan?
Nah, bagus kan? Ya, udah biarin aja. Inilah inilah vampir yang sudah ketangkap. Out. Nah. Kok dikantongin? Dibuang, dibuang. Enggak boleh, enggak boleh, enggak boleh. Ah, dibuang yang bagus di tempat sampah yang disediakan. Kenapa dimasukin resleting? Oh, saya ke sana. Dibuang di mana? Ada yang tahu enggak? Hah? Di situ. Di mana? Di situ. Di mana? Di belakang. Di belakang mana? Adik-adik ada yang tahu enggak? Hah? Coba sini sini sini, coba kasih tahu. Ya, kita enggak boleh jorok ya. Masa tisu habis kena ingus. Ya terus. Nyanyi lagi nih. Pelangi, pelangi. Terus. Lagi, pelangi, pelangi. Terus. Nah, terus, terus. Sampai kursinya di anu, dibongkar. Langit yang biru. Kenapa Master Bin yang pingsan? Ditanya dulu namanya siapa? Coba, coba ditanya dulu. Ditanya sama Master Bin namanya siapa? Coba namanya siapa sayang? Lagi otw, 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 l